Halo, ketemu lagi sama saya si Mr. Mbois Channel. Pada video kali ini saya mau berbagi cara memasang termostat yang ada di mesin mobil. Tapi sebelumnya akan saya terangkan apa itu termostat. Termostat adalah salah satu komponen yang berada dalam sistem pendingin atau engine cooling pada sebuah mesin. Dalam satu rangkaian komponen pendingin bersama dengan radiator, water pump dan kipas radiator. Letak termostat berada di saluran air yang keluar dari mesin menuju radiator. Terbuat dari dua jenis logam yang berbeda. Sistem kerja termostat adalah seperti sebuah katup, yaitu mengatur sirkulasi air sistem pendingin mesin. Bila suhu air coolant di dalam mesin masih dalam kondisi dingin, suhu rendah, termostat dalam keadaan menutup sehingga air tidak mengalir ke radiator. Dan bila suhu air coolant berada di antara 80 derajat sampai 100 derajat, otomatis termostat akan terbuka untuk mengalirkan air coolant menuju radiator untuk didinginkan. Hal ini membuat temperatur mesin tetap stabil dan mesin kendaraan tidak mengalami overheat. Berikut cara mengenali bila kinerja termostat tidak optimal atau sudah rusak. Memanaskan mesin membutuhkan waktu yang lama, karena termostat terbuka terus-menerus. Mesin sering overheat. Overheat adalah kondisi di mana mesin mengalami panas yang berlebihan dikarenakan termostat tidak mau membuka katup pada saat suhu panas. Boros BBM. Dikarenakan mesin tidak bekerja pada suhu yang optimal yang ideal dengan panas mesin, dan BBM tidak bisa terbakar sempurna. Termostat macet, rusak. Kondisi di mana termostat tidak dapat bekerja atau terbuka pada saat suhu 80 derajat sampai 90 derajat Celcius dan membuat sirkulasi air pendingin terhenti. Berikut ini adalah cara mengenali apakah mobil kita masih terpasang termostat atau tidak. Yang pertama, kita hidupkan mesin. Lalu kita buka tutup radiator. Dan kita amati apakah air radiator diam atau langsung mengalir. Jika diam berarti masih ada termostatnya. Dan jika langsung mengalir seperti punya saya ini, bisa dipastikan bahwa sistem pendingin mesin sudah tidak terpasang termostat. Dampak yang saya rasakan sangat boros BBM. Itu makanya akan saya bongkar dan saya pasang kembali termostatnya. Simak saja videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Oke, langsung saja kita bongkar. Dikarenakan letak termostat pada mobil S-Pass berada pada posisi yang sulit, maka terlebih dulu kita lepas alternatornya. Letak termostat itu berada di bawah yang saya tandai dengan anak panah, itu ada baut 3. Setelah alternator berhasil kita lepas, maka akan kelihatan ada baut 3 di situ. Namun sebelum melepas baut, kita lepas terlebih dulu selang besar yang menghubungkan air ke radiator supaya nantinya lebih mudah. Ini sudah berhasil kita lepaskan semua dan kita bersihkan dulu. Lalu kita pasang termostatnya. Untuk pemasang termostat kita harus mengolesi dengan silen supaya nantinya tidak bocor. Setelah kita olesi silen dengan merata, lalu kita paskan di lubangnya dan kita pasang seperti semula. Dan untuk hasil yang maksimal, jangan langsung diisi air coolant, tapi biarkan dulu semalam supaya silen benar-benar kering, dan baru besok kita isi lagi air radiatornya. Setelah kita rasa silen sudah mengering, lalu kita pasang selang-selang instalasi yang menghubungkan ke radiator. Setelah itu kita isi air coolant. Setelah kita isi radiator penuh, lalu kita coba menghidupkan mesin. Selama mesin hidup, kita sambil mengamati reaksi air radiator. Ciri-ciri yang akan ditimbulkan adalah seperti berikut. 1. Selama air radiator belum panas, maka air radiator akan diam dan tidak ada pergerakan, itu artinya termostat bekerja dan tidak terbuka pada suhu dingin. 2. Setelah perlahan suhu mulai naik, maka air juga akan ikut bereaksi, karena termostat juga dengan perlahan mulai membuka. 3. Dan jika sudah berada pada titik suhu panas, maka air radiator akan kelihatan mengalir dan selanjutnya akan berhenti lagi ketika termostat menutup. Ciri-ciri tersebut akan berlangsung berulang-ulang selama mesin hidup. Jika kita melihat pada jarum indikator yang ada di speedometer, gerakan jarum juga akan naik turun, itu berarti pemasangan termostat sudah berjalan normal. Sambil mengamati pergerakan air radiator, perlu saya sampaikan kerugian-kerugian mencopot termostat pada sistem pendingin adalah sebagai berikut. 1. Boros BBM.
Karena mesin tidak bekerja dalam suhu yang optimal, sehingga banyak BBM yang terbuang tidak terbakar dengan sempurna. 2. Lebih lama saat pemanasan mesin. Ketika pagi suhu mesin dalam keadaan dingin, untuk mengoptimalkan suhu kerja mesin akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Disebabkan alur sirkulasi air pendingin langsung berputar. 3. Mesin brebet, batuk-batuk. Saat pemanasan mesin pada pagi hari, biasanya akan mengalami brebet, batuk-batuk pada mesin yang dingin. 4. Performa tenaga mesin berkurang. Ini disebabkan mesin tidak bekerja dalam suhu kerja mesin yang optimal, dan berakibat ke performa tenaga yang berkurang atau akselerasi yang lemah. Oke, seperti itu tadi penjelasan dan cara bongkar pasang termostat pada mobil. Semoga video kali ini membawa manfaat, menghibur dan menginspirasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jika video ini bermanfaat silahkan bagikan ke saudara-saudara kita yang lainnya. Dan jika ada pertanyaan atau informasi yang mungkin kurang lengkap dalam video ini silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video Mr. Mboys berikutnya. Terima kasih.